Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banjir merendam permukiman warga, tepatnya di perumahan Pondok Karya, Komplek Polri, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Ketinggian banjir di kawasan Mampang Prapatan ini mencapai 50 cm. Hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan sejak Sabtu siang membuat sejumlah ruas jalan dan permukiman terendam banjir. Salah satunya perumahan Pondok Karya, Mampang Prapatan di Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 40 sampai 50 cm, membuat aktivitas warga sekitar pun terganggu. Meski kerap terendam banjir, warga setempat memilih tetap bertahan di rumah masing-masing dan hanya memindahkan kendaraannya ke lokasi yang dianggap aman dari dampak banjir. Banjir kali ini akibat dari antrian air juga sama luapan dari kali sehingga terjadi genangan di sekitaran Pondok Karya. Ketinggian saat ini mencapai 40 cm. Hingga 50. Kalau hujannya lama banjir. Terus kalau untuk sebentar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.